guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kok kalian udah follow Instagram aku, Vera Rusli, karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story. Guys, jadi hari ini aku bakalan nge-review perawatan rambut lagi, yaitu dari Green Angelica. Aku bakalan nge-review Hair Nutrient Tonic. Jadi ini tuh hair tonicnya ya guys, karena sebelumnya aku udah sempat review yang serumnya. Kalian scroll-scroll video aku, pasti kalian tahu serumnya itu aku udah review, honest review aku. Kita langsung masuk aja ke review hair tonicnya. Jadi pertama-tama kardusnya tuh kayak gini ya guys. Tuh, jadi kardusnya ini tuh dilapisi plastik dulu. Ini aku sampai nggak lepas loh plastiknya, buat contoh. Ini ada plastiknya, terus ada ini bisa kalian gosok, terus kalian cek ke originalannya. Terus aku pengen kasih unjuk kalian cara cek ini original atau enggak. Jadi kan di plastiknya ini itu ada yang aku unjukin tadi, ini udah aku gosok. Sekarang kita buka di Google, kita ketik pin.greenangelica.co.id. Nanti aku bakal taruh di sini biar kalian bisa ikutin. Dan bakalan muncul kayak gini guys. Nah, kayak gini. Tinggal kalian masukin email, nomor handphone, sama PIN yang ada di sini. Nih, PIN-nya ada 8 digit. Nah, jadi kayak gini guys, masukin email, nomor handphone, sama PIN-nya itu udah aku masukin ya, ada 8 digit. Sekarang aku bakal masukin nomor handphone aku, terus aku submit. Udah guys, langsung muncul kayak gini tulisannya, produk Angelica kalian original. PIN yang Anda masukkan sesuai, selamat, Hair Nutrient Tonic yang Anda beli adalah produk original dari Green Angelica. Cain yang ada tulisan-tulisannya ini yang ada di kardusnya. Hair Nutrient Tonic merawat pertumbuhan rambut serta membuat rambut tampak berkilau dan sehat. Klaimnya kayak gitu guys. Lalu di sini tuh ada kandungannya tuh ada apple extract, aloe vera extract, terus ada honey extract, banyak sih. Nanti aku bakal searching ini manfaatnya apa aja. Dan ini tuh 100 ml ya guys. Ini produk udah BPOM guys, sudah pasti aman ya. Dan ini aku sambil bacain. Hair Nutrient Tonic Green Angelica Hair Nutrient Tonic yang diformulasikan secara khusus dengan wangi segar dan tidak lengket yang dapat membantu merawat pertumbuhan rambut serta membuat rambut tampak berkilau dan sehat. Terus di sini juga ada cara pakainya. Nanti aku bakal kasih tahu cara pakainya gimana. Guys, jadi ini dalamnya. Jadi botolnya itu botol spray, tentu memudahkan kita saat pemakaian. Jadi botolnya tuh kayak gini guys. Tuh. Sama kayak yang di packaging luarnya, yang di kardus. Di sini juga ada barcode-nya, BPOM, terus ada cara pakainya, terus ya kayak tadi, persis yang di kardusnya. Green Angelica ini tuh bisa untuk melancarkan peredaran darah di lapisan kulit kepala, injeksi dan memasukkan protein yang dibutuhkan di rambut, serta merangsang folikel yang ada di rambut, sehingga buat rambut kita tampak lebih tebal, kuat, sehat. Green Angelica ini tuh katanya bisa menjaga rambut agar tetap berkilau dan nggak bercabang guys, aku butuh banget itu. Ini juga menjaga folikel rambut, terus mencegah kebotakan. Ini tuh kandungan alami ya guys, jadi bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Guys, aku udah cari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ini. Yang pertama tuh ada asitaba extract. Jadi aku lanjut baca, aku cari di Google asitaba extract itu. Oh, ternyata guys, asitaba extract itu adalah minyak kemiri. Minyak kemiri itu pada rambut dipercaya untuk menumbuhkan jambang dan jenggot dan akan membuat rambut berewok menjadi lebih hitam. Lanjut, ada honey extract. Honey extract itu akan membantu rambut agar terhindar dari kerusakan seperti rambut bercabang, ketombe, dan juga rambut kering. Lanjut, ada aloe extract. Jadi itu lidah buaya. Dan kalian nggak perlu meragukan lagi ya, lidah buaya itu sebagus apa untuk rambut, memang terkenalnya kayak gitu. Dan ini tuh kandungan vitamin dan mineralnya mampu menyuburkan rambut, mengatasi rambut rontok, berketombe, dan minyak, serta menguatkan akar rambut. Lalu di sini ada alurit molucana extract. Ini tuh manfaat minyak kemiri untuk rambut sudah banyak dikenal. Kandungan protein dan mineralnya berguna untuk menguatkan akar rambut, mencegah kerontokan, menebalkan rambut, sekaligus melebatkannya. Ini aku cari di Google ya guys, manfaat-manfaat dari hair tonic ini, kandungan yang di dalamnya, karena aku penasaran banget. Oh, ini aku cari manfaat dari apple extract. Jadi ini tuh apel hijau Swiss ya guys, yang mengandung di hair tonic ini. Itu tuh bahan alami ini berasal dari apple hijau Swiss yang sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh dan mampu meregenerasi sel akar rambut 10 kali lebih cepat. Ini tuh ya guys, bisa menghentikan rambut rontok dan memperkuat rambut, juga mempercepat pertumbuhan rambut, memperbaiki rambut rusak, dan juga bisa menghilangkan ketombe. Pakai ini tuh juga gampang banget, makanya aku suka sama produk ini. Kayak pakai hair tonic biasa guys, kayak kalian keramasan sampoan tuh sudah setengah masih basah, setengah basah gitu, kalian tinggal pakein, semprotin di akar-akar rambut, terus dipijat-pijat deh. Jadi aku pengen unjukin teksturnya. Jadi teksturnya itu air, ya kayak air aja gitu disemprotin. Terus ini wangi pol sih, parah. Dan untuk
pengaplikasiannya cuma disemprotin aja guys di kulit kepala, terus dipijet-pijet gini tuh. Tapi ini harusnya rambutnya masih setengah basah ya guys. Kayak gitu guys, dipijet-pijet di bagian kulit kepala. Guys, selain banyak banget manfaatnya dari produk ini, yang aku suka dari produk ini tuh wanginya. Seriously, ini seenak itu, kayak relax banget waktu cium wanginya. Dan ini tuh wanginya awet banget. Terus cara pakainya juga mudah banget, tinggal disemprotin aja. Ini tuh pakai spray, jadi lebih mempermudah kita. Pakai ini juga aturannya tuh untuk kulit kepala yang kering atau berminyak, sama aja ya, pakainya tuh setelah keramas pagi dan malam. Nah, sebenarnya masalah rambut tuh bisa dibantu juga dari makanan guys, salah satunya. Bukan salah satunya, maksudnya makanan bisa dibantu oleh makan-makanan, misalnya kayak ikan, daging, susu, terus buah-buahan. Nah, kalau dari kebiasaan kalian bisa olahraga teratur, terus makanan-makanan yang bernutrisi, terus kalian juga bisa jangan terlalu stres guys, terus juga hindari keseringan pakai hair dryer. Terus milih ini tuh awet banget pakainya kalau aku sih ya. Walaupun aku pakainya boros-boros, kalau tentang perambutan pasti kalian udah tahu kalau misalnya sering nontonin review tentang perambutan aku. Karena aku seboros itu kalau pakai produk rambut. Ini tuh 100 ml tapi awet, guys. Tuh, masih ada setengah, padahal aku pakainya udah setengah bulanan gitu. Ini tuh bisa dipakai 1-2 bulan dan ini tuh harganya cuma 273.000. Pokoknya aku suka deh karena ini tuh terbuat dari bahan-bahan alami. Kalau misalnya untuk rambut, kalian coba deh cari yang terbuat dari bahan-bahan alami biar bagus aja gitu, karena aku lebih prefer yang kayak gitu sih guys kalau untuk perawatan rambut aku. Dan ini tuh wanginya enak, harganya juga affordable menurut aku, 273.000, karena dia pakai bahan-bahan yang bagus banget yang kayak tadi aku cari di Google saking isengnya kayak gitu guys. Dan buat kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung cek description box aku. Guys, kayaknya udah deh segitu aja review dari aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bye-bye.